Assalamualaikum dan selamat kembali bertemu lagi kita di Bottom Studio. Okey, hari ini kita berada di dapur dan maknanya kita ada satu lagi request. Okey, request kita kali ini datang daripada satu orang yang bernama Satria Bajah Hitam. Okey, daripada Provinsi Lampung, Lampung Selatan. Okey, beliau bertanyakan kepada kita macam mana cara-cara paling senang dan paling mudah untuk memasak burger. Okey, resipi kita hari ini kita akan try buat burger. Okey, ini datang daripada Satria Bajah Hitam. Okey, bahan-bahan yang kita perlukan adalah tomato, bawang, daging burger, roti burger, cheese, kicap, garam dan juga lada hitam. Okey, tanpa buang masa, kita ambil kita punya pinggan dan kita masukkan bahan-bahan kita tadi. Bawang, kita perlukan bawang, roti burger, tomato, garam. Okey, apa? Kita letak ni dulu. Aduh, sakit tengok. Okey, garam. Lepas tu, lada hitam. Lepas tu, kicap. Kicap, kalau kita berminat dengan kicap. Okey, jangan lupa subscribe kicap. Terpancut. Okey, lepas tu, kita ambil kita punya star of the show, iaitu daging burger kita. Kita nak buat hari ni double special. Lepas tu kita ambil kita punya cheese. Itu dia cheese, tiga segi. Okey, letak kat atas meja. Oh, satu cara saya nak bagi tips pada tuan-tuan dan puan-puan dekat rumah. Macam mana kita nak check kita punya daging burger kita tu berkualiti. Okey, mula kita ambil daging burger kita. Kita kena ada satu mangkuk kecil. Okey, jap letak dulu. Mangkuk kecil ni kita kena isikan dengan air dulu. Tak kisah, air panas boleh, air sejuk boleh. Okey, isikan sampai penuh. Letak di atas meja. Kemudian ambil daging burger kita. Diri lebih kurang 3 atau 4 kaki daripada mangkuk. Kemudian nampak? Nampak? Kalau burger tu sangat berkualiti, mangkuk dia tak boleh tahan dia punya speed. Dia akan tembus sampai ke hujung. Ha, itu tanda daging burger kita sangatlah berkualiti. Mana tadi daging burger kita? Ha, ni dia. Nampak masih mengekalkan bentuk, rupa dan rasa. Ha, ini daging-daging jenis daging burger yang kita nak lah. Okey, kita teruskan dengan kita punya resepi. Okey, jangan lupa tutup peti ais. Peti ais ni kita makan elektrik banyak. Okey, yang pertama kita sediakan bahan-bahan kita dulu. Ambil tomato. Kita akan potong tomato ni. Okey, kalau anda suka tomato, anda boleh potong setengah macam tu. Ha, cukup. Okey, kita nak apa kau kata mengemphasizekan rasa tomato tu dalam masakan kita. Okey, kemudian kita ambil bawang. Bawang kita kena mayang dia halus-halus halus-halus perempuan. Antara tips menarik lah untuk supaya orang kata kalau potong bawang ni tak bagi mata tu berair kan, kita potong ni dalam laut. Puan pergi ambil scuba diving punya lesson, ambil lesson, lepas tu bawa bawang ni masuk dalam laut, potong, confirm mata tuan-tuan dan perempuan tak pedih. Ok, lepas tu buang. Letak pisau kita kat tepi. Kita ambil mangkuk baru. Kita akan masukkan bawang-bawang dan bahan-bahan kita telah potong tadi. Mana dah? Okey ni. Itu dia. Tomato, kita masukkan bawang, okay, kita letak tepi. Okey, tanpa membuang masa, kita onkan kita punya stove. Kita ambil kita punya pan grill kita. Masukkan daging burger kita yang hebat-hebat ni. Dan letak atas. Sambil tu kita letak lada hitam. Okey, letak sesuka hati. Berapa nak, agak-agak nak pedas bubur banyak, agak-agak tak nak pedas jangan bubur. Agak-agak nak pedas sikit bubur sikit. Okey. Lepas tu buang. Kemudian kita bubur garam. Okey, kita tabur sini. Itu ya. Kemudian sebabkan kita nak buat double special kita bubur cheese.
Itu dia double special. So kita tunggu lebih kurang 1 minit. Okey, once sudah berbunyi, kita ambil kita punya kicap tadi. Ambil tu, kita ambil kita punya roti, kita letak atas kita punya griller yang besar ni, okey. Kalau tak ada griller besar, tuan-tuan dan puan-puan boleh masak atas dulang. Okey, ambil dulang letak kat sini. Lepas nyalakan api. Okey, nak saya tunjuk. Tak ada dulang ah. Ini pinggan ni dia. Tak boleh. Okey, tak apa. Abaikan. Okey, sekarang kita ambil kita punya pinggan baru. Roti kita dah siap. Ambil roti kita. Belum. Okey, pastikan kawasan memasak kita kemas ya, macam sekarang. Nampak kemas. Bersih, tak ada habuk. Nampak. Okey, sambil tu sambil menunggu. Oh, dah siap, dah siap, dah siap, dah siap. Siap, kita angkat. Kita letak. Sedap. Okey, mantap. Sekarang kita punya burger dah siap. Kita ambil roti tu tadi. Sabar. Ini roti. Ambil lagi burger kita. Tak boleh ambil. Tu, lagi burger. Lepas tu kita punya cheese. Lepas tu kita bubur bawang sikit, tomato sikit. Kita tutup dengan kita punya roti satu lagi. Okey, lepas tu last sekali kita ambil kicap kita. Okey. And then kita tuang. Itu dia. Jangan segan-segan eh. Lagi banyak orang kata sos lagi mantap lah, lagi meriah. Okey, lepas tu kita letak sini untuk penambah perasa macam biasa. Kita ambil timer, kita bubuh. Ini untuk mengingatkan kepada kita punya customer bahawa makan itu bukan, orang kata ambil masa lah. Okey, lepas tu apa lagi? Kita letak atas kita punya tray untuk hidang. Jadi apa-apa pun sebelum kita hidang, kita kena ambil gambar macam biasa. Okey, cuba tuan-tuan dan puan-puan tengok. Sebiji tak macam burger yang biasa kita beli. Mantap kan? Ini kita kata professional. Dia memang lain kalau puan-puan beli burger dekat kedai dengan buat sendiri, memang rupa dia lain. Memang tak sama. Contoh dia ni lah. Okey, kita ambil gambar dulu. Dan kita serve. Nampak? Nampak? Apa salah apa satu suku dia bagi aku. Kat taste kuasam tu punya bagus aku masak. Okey, apa komplain dia? Terlalu banyak, terlalu banyak, terlalu banyak. Heating mistake gitu ya. Apa benda ya? Tapi temperature sangat bagus. Okey, itu dia. Kalau tuan-tuan dan puan-puan suka dengan resipi yang saya tunjukkan ni, terhibur, jangan lupa subscribe, like dan share.